Halo teman-teman, kembali lagi di Megane Channel. Oke, seperti yang Megane bilang kemarin ya, kalau minggu depan akan ada Benererun dari fraksinya Sardina Empire. Dan Yup, sekarang sudah dimulai untuk major event pada minggu ini teman-teman. Oh iya, kemarin Megane sempat menyinggung soal pola saudaranya Jara ya. Dan ternyata benar kalau Kansen baru pada Rerun kali ini adalah pola. Cuma untuk prediksi Megane soal Veneto ternyata sedikit melenceng ya. Padahal Megane ngarepin banget untuk Kansen satu ini teman-teman. Cuma, sebagai ganti Veneto ada Kansen baru lagi dengan klasifikasinya adalah Destroyer. Dan dia adalah Vincenzo Gioberti. Oke teman-teman, sekarang Megane sudah berada di dalam bannernya Pola dan kawan-kawan ya. Untuk cube Megane ada 1300-an dan goldnya ada 380k-an ya. Mungkin Megane bisa gacha untuk banner Rerun ini. Oke, kita akan cek dulu untuk rate up-nya ya. Berhubung sekarang ada Pola, jadi untuk SSR sekarang ada 4 biji teman. Wow. Buat kalian yang cuman ikutin Rerunnya aja mungkin akan keteter ya. Oke, di sini ada Jara, Pola, Formidable, Littorio dan ada SSR juga. Nah ini berhubung Megane ini cuman ikutin rerunnya aja, jadi cuman ada dua Kansen yang akan Megane gacha, yaitu ada Pola satunya dengan rate up 2% dan juga ada Vincenzo Gioberti 2,5% ya. Jadi Megane akan fokuskan aja pada dua Kansen ini teman-teman ya. Oke, semoga aja Megane bisa laksek untuk kali ini dengan banner Sardina Empire ya. Kita coba untuk 10 kali pull pertama. Semoga aja bisa dapat ya 10 kali pull pertama. Kira-kira dapatnya apa untuk kali ini? Northampton, oke. Portland, biasanya di awal-awal masih ampas teman-teman. Oklahoma. Kendayo. Norfolk. Suffolk. Wow. Di awal langsung dapat pola teman-teman, gila ya. Ini untuk pola seiyunya sama seperti jar teman, sayangnya ya satu seiyu. Padahal kalau dibedain lebih bagus sepertinya. Northampton. Chicago. Kendayo. Oke, di 10 kali pull pertama kita dapetin pola ya. Waduh, laksek banget teman. Dan sisanya ada satu kapal aja, itu Vincenzo Gioberti. Oke lah, 10 kali pull lagi. Ini jadi 20 kali pull ya teman-teman. Kita hitung apakah Megane akan laksek untuk banner kali ini. Andri, pola lagi. Dupe, gila-gila. Kok bisa ya? Kalau Megane pilih antara pola dan Jara, pastinya Megane pilih Jara ya. Kan untuk Jara ini desahannya mantep banget teman. Kalau kalian punya Jara, coba kalian pencet itu yang special touch. Pasti itu desahannya mantep banget teman. Saya suka banget untuk ini pencet-pencet tetenya pola ya. Jara. Oke, dapetin Erebus, Mirebus dan juga Suffolk. Oke, 20 kali pull ini sementara belum dapetin Vincenzo Gioberti ya. Tes 30 kali pull, apakah kalian dapat? Kalau bisa jangan sampai 100 cubes ya, kalau bisa. Oke, Kinugasa. Aoba. Issei. Suffolk. Oklahoma. Oklahoma lagi. Andri, kaget kirain Gioberti ya yang tadi. Nevada. Oke, untuk Vincenzo Gioberti masih belum dapat ya. Ayolah dapat dong. Oke, tes 40 kali pull ya sekarang. Berarti 40 kali pull kalau dikali 2 80 cube teman. Udah habis ya 80 cube. Cepet amat. Ayolah,
Ayolah, ayolah. Yostar, Yostar, Manju, Manju, tolong kasih saya. Yo, Berti, siapa tadi namanya? Agak ribet ya. Nevada. Aoba. Northampton. Ah, Vittorio, ini 0,5% teman dapet ya, gila amat. Pensacola. Oke, 40 kali pull masih belum dapat. Kita refresh dulu ya. Kita tes untuk 50 kali pull, berarti sudah 100 cup ya ini. Aoba. Untuk Vincenzo Gioberti, Formidable. Ini waifu Megane teman, Formidable ya, selain Illustrious. Aduh, sampai Sword Expand ya, dihapusin dulu untuk karakter nggak pentingnya. Sekali lagi ini Megan ingetin, ini sudah 50 kali pull teman-teman ya. Nyari satu kancen, kalau nggak dapet 200 ke bawah kayaknya agak aneh sih ya. Oke, untuk SSR-nya juga akan Megane hapusin ya, karena udah limit break semua. Sayang banget sih. Oke, kita lanjutin untuk kacanya, kira-kira dapatnya apa ya? Ayolah, yang tadi yang di red up, bener red up, yang baru, karakter baru, karakter baru, karakter baru, please lah. Oklahoma, Sobshire. Hajimemashite Shikikan. Oke, tes kita kembali untuk 60 ya, 60 ini teman. 60 berarti 120 cup ya. Ayo 120 cup dapetin lah yang itu, yang Giovanni Giovarna. Ciao. Wow, ini jarak teman-teman ya. Favorit Megane. Pensacola. Oklahoma. Halo, Shikika. California. Shone. Omae ga Shikika. Tenese. Formidable lagi, oke. Yeay, masih ampas ya. Oke, tes kita 70 kali pull, berarti 140 cups ya. Kalau nggak salah lihat, kemarin tuh pernah lihat timernya dari Gio Hansen Baron, namanya siapa ya? Govarna Giovanni ya, sebutnya Govarna Giovanni aja. Nah, saya pernah lihat untuk Giovanna Giovanni itu kalau nggak salah timernya 32 menit, teman-teman. Dan 320 menit itu kalau nggak salah sama sih sama teror ya. Pasti kita bakalan ke-spam antara teror atau sama si Giovanna ini. Oke, repulse. Oke, 70 kali pull berendap ya. 70 kali pull. Nah, ini 80 nih. 80 berarti 160 cubes. Northampton. Hajimemashite Shikika. Portland. Shone. Hajimemashite Shikika. Hajimemashite. Nobo ampas ya kini. Sebelumnya Megane juga pernah sih ngalamin kayak gini ya. Pada bannernya siapa ya? Sakura Empire lah intinya. Itu habis sampai hampir 500 cubi teman-teman. Oke, ini percobaan ke 90 pull ya. 90 pull berarti sudah 180 jumps. Ayolah, ini kebangetan banget kalau nggak dapet ya. Halo, Shikika. California. Shikika. Oklahoma. Udah mulai males teman-teman. Norfolk. Hajimemashite Shikikan. Repulse. Giulio Cesar. Giulio Cesar. Sampai dapet ya. Tennessee. London Q. Sorbshire. Oke. 90 kali pun masih belum dapat ya. Dan ini 200 cubes nah teman-teman. Udah 10 kali 110 berapa ya? 10 kali pull ya. 10 kali pull berarti sudah 200-an ya. Ini 200 cubes nih. Ciao. Oke, jarak ciao juga. Omae ga shikika. Omae wa shikikan. Kimi wa kimi dayo, nandayo. Watashi wa Oke, sampai Sword Expand lagi, gila.
Ini Megane masih sisa, kalau nggak salah docknya masih 50-an plus ya. Jadi kalau ada kita gacha 50 pull, biasanya kita retir dulu ya. Oke, untuk SSR-nya seperti biasa kita hapusin dulu. Jara 3, jara 2, formable 3, gila ya. Langsung dapat medal 50 biji, teman-teman. Oke, next kita lanjut lagi untuk gachanya 4 kali 4 lagi ya ini ya. Ini udah 200 ya, udah 200. Kalau nggak salah ini juga. Oh, ini sudah 200 ya. Cube sebelumnya ada 1369, Mon. Jadi ini totalnya sudah habis 200. Nah, ini pull ke 11 berapa sih ini? Berhubung Megane mulai pusing hitungnya, jadi kita akan menghitung pengeluaran cubenya aja ya. Dan sekarang sudah 220 cube. Teman-teman masih belum dapetin Vincenzo Gioberti ya. Sobshire. Oklahoma. Repulse. Vichita. Shikikan, gitu aja terus ya, sampai modern. Oke, ini 240 cubes. Wow. Intinya kalau buat Megane itu lakset di bawah 200 ya. Kalau ampas mungkin di atas 300. Jadi untuk 200-an itu masih angka normal, teman. Oke, dapetin formidable. Formidable. Formi triple, formi quadruple. Pake Norflok. Shikikan-san. Buat teman-teman yang baru mengikuti banner ini ya, kalau kalian mungkin, misalkan kalau kalian masih pas-pasan cube, sebisa mungkin fokusin aja untuk karakter formidable ya. Karena ini formidable bagus banget, teman. Karena masuk ke dalam tier 0 ya. Ada repulse, nerfolak. Penis Lavania. Oh ya, alasan Veneto nggak keluar pada banner ini kemungkinan bakalan ada lanjutan ya. Maksudnya ada banner kedua untuk Sardegna Empire, teman. Harapan Megane mungkin untuk kansennya ada Veneto ya, dan kawan-kawan ada Roma, kemungkinan Roma juga ada ya. Oke, next untuk gacha kali ini kita revisi dulu. Kita ganti sekretari karena untuk seperti biasa ini mitos yang pernah Megane sampaikan ya. Kalau misalkan kalian ampas di banner ini, kalau sekarang kan banner ini ampasnya ke Destroyer ya. Jadi Megane ganti dengan Destroyer untuk fraksi Sardinia Empire, yaitu Carabinier, teman. Semoga dengan mengganti Carabinier ini Megane dapetin Giovenzo Gioberti kalau nggak salah ya. Oke, kalau nggak salah ini sudah 260 cup ya. Apakah 260 cup kita dapetin Gioberti? Shikikan-san. Chichago. Hey, Shikikan. Northampton. Oke, Jara. Wow. Next, kita berarti 280 cup untuk sekarang. 280, teman-teman. Bayangin. Pola 10 kali pull pertama 20 cup dia udah dapet. Dan ini sekarang satunya aja yang SR doang nggak dapet. Udah 200 cup lebih loh ini gacha. Satu doang, teman. Satu itu. Susah. Shichago. Oke, kita expand lagi ya. Oh ya, Megane masih belum rubah untuk versinya ya. Jadi kita Eli dulu. Eli. Wow. Rapar ya. Oke, SSR-nya juga. Yup, kita lanjutkan gacha again. Masih ada sisa 4, kita gacha lagi. Halo, California. Vichita. Sorpsair. Portland. Oke, dan ini adalah pull ke... udah 300 ini, teman. Udah 300 nih. Tadi salah hitung ya. Nah, ini udah berarti udah 320 ya, 320 cubes.
Soalnya kan tadi totalnya ada 1369 teman-teman. Jadi ini totalnya 320 ya. 320. Nah ini udah zona-zona ampas teman-teman. Kalau Megane bilang ya. Dan sekolah. Aoba. Jara. Ciao. Ciao juga Jara. Pensilvania. Anjrit, kalau ada warna ungu kaget loh. Soalnya ini Vincenzo Gioberti ungu ya warnanya. Oke, 340. Sekarang. Oke, untuk Carabinier dan siapa tadi? Carabinier Conte di Caprio, Conte di Caprio. Conte-Conte itu kalian bisa dapetin lewat ini exchange shop ya. Carabinier kalian tuker lewatin poin akumulasi 10.000 poin ya. Lalu untuk Trento, kemarin Megane sempat bilang untuk Trento ini reward dari mini eventnya, tapi salah teman-teman. Trento ini reward dari kalian mengelarkan map di D3. Kalau kalian udah mengelarkan map D3 atau B3 secara semuanya ya keseluruhan, kalian otomatis akan mendapatkan Trento free teman, cuma-cuma. Oke, kita berhasil mendapatkan Suffolk. Ini 360 teman-teman ya, 360. Masih belum dapat gila. Pensacola. Suffolk. Ayolah. Banner, dari banner please, dari banner lah. Masa ampas banget satu doang. Gila. Wow. Amazing. 380 ya. 380. Oke. Apakah akan melebihi rekor dari waktu gacha di bannernya ini ya? Siapa namanya? Sakura Empire kalau nggak salah bannernya Ryuho. Ryuho ya benar. Nah itu hampir habis dapetin kapal elit 500 cup teman-teman. Gila banget ya. Nevada. Suffolk. Oke, 380 cup masih belum dapat dan ini adalah 400. Wow. Kita menyentuh angka 400, apakah menyentuh angka 500? Kalau Megane takutnya koin kurang ya. Karena kalau koin kurang itu ilfil banget, jadi ke-skip untuk gacanya. Untuk cube mungkin udah ada sih, bisa nyetok banyak ya. Oke. 400 cube masih belum dapat ya akhirnya. Vincenzo Gioberti, dan sayangnya dia gagu. Udah gagu nyusahin orang doang. Kampret. Tapi imut sih kawaii ya. Wow. Oke kan, dan kita mendapatkan Hude. Oke lah, berhubung udah dapat, kita nggak usah ekpandok, nggak usah ngapusin ya. Karena kita udah dapetin tadi yang dari banner red up, yang SR, sebanyak 400 cubes teman. Apakah worth it? Kurang worth it rasanya ya, karena cuma satu kapal doang 400 ngabisin, gila banget. Oke, kita akan coba ganti sekretari dengan Vincenzo Gioberti, karena saya gedek banget sama Kansen ini. Oke lah, setidaknya kita dapetin Kansen ini ya dengan 400 cup. Mungkin ini angka yang gede banget buat Megane juga, ini gede banget, gila banget ya. Oke teman, itu saja mungkin gacha untuk gacha di banner Rerun Sagrina Empire ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Jane!